kedepannya lo akan nggak iya, selalu iya. ada di horror. Apalagi sebelah gue lagi ada Baskara, gue kayaknya pengen bikin romantic drama gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Timo Cahyanto dan juga Baskara Mahendra, apa kabar? Baik. Apa baik. Kabar Baskara, apa kabar? Baik. Yoi, gue pengen tanya dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini di podcast Scriptplay. Ini baru episode 3, dimana yang 2-10 juga membahas tentang scene yang pertama. Nah ini sekarang mas, kita lagi ngebahas scene 2 nih mas. Siap. Yoi, kan sebelum Iblis menyebut ayat 2. Sebenarnya gue mau nanya sama Mas Dimo dulu, Mas Dimo masih di caption-caption Instagram atau di komen-komen Instagram memberikan kode-kode? Kode-kode buat apa nih ya? Buat banyak hal, banyak yang dilihat oleh teman-teman media, kayak Mas Dimo memberikan kode. Walah, juga bukan kode, mereka aja yang GR. Mereka aja yang GR. Mas Gara, sehat Mas Gara? Sehat. Siap Mas, gue pengen nanya tentang, pertama kita ngobrolin tentang genre nih Mas, genre film yang sering banget lo ada di situ, yaitu tang yang bikin ngeri penonton, yang bikin orang keluar jadi takut. Gimana mas, ceritain dong awalnya ketertarikan lo dan lo nyaman di genre seperti itu mas. Gue jawab jujur aja deh ya. Jawab jujur dong mas, di podcast Screenplay harus jujur-jujuran. Oke, kalau sebenarnya sih gue sangat semangat untuk explore genre baru gitu ya. Maksudnya kayak sekarang gue baru aja curhat sama Baskara nih, kayaknya gue abis ini kalau horror lagi gue bisa lumayan bakar juga nih istilahnya ya, karena kan gue sekarang juga lagi produce film horor dan dua film terakhir gue film horor. Tapi emang gue punya kecintaan tertentu terhadap horor karena rasa takut itu buat gue universal kan. Dan gue selalu percaya bahwa kenapa genre film bisa lebih sukses dimengerti semua orang karena ada rasa takut, ada kayak kalau nonton action lo dapet kayak adrenaline rush gitu. Dari dulu gue selalu percaya bahwa lo mau dari negara manapun, tapi kalau lo bikin horor yang keren dan efektif dan menakutkan, semua orang pasti tertarik nonton, apalagi pecinta horor itu biasanya lebih vokal, lebih semangat dan lebih lively gitu, lebih berani mengutarakan, iya gue seneng sama Friday the 13th, gue seneng banget sama Halloween, gue seneng banget sama The Ring gitu, maksudnya mereka mempunyai sebuah passion tertentu terhadap genre ini, genre gitu, ini gitu. Yoi. Berarti bisa dibilang dia masih ada di zona ya, udah saatnya nih cerita gue mau bikin komedi lo. Nah itu gimana tuh? Baskara sebagai Petruk, bukan suatu hal yang gue tutup juga sih. Cuman ya maksudnya sejauh ini emang horor mungkin gara-gara karena di DNA gue banget. Jadi untuk bikin sebuah film horor tuh biasanya buat gue lebih, ya orang-orang udah tau lah. Oh si Timo bisa mikirin ini dan itu dalam film horor, dia bisa ngasih sesuatu yang mungkin sedikit beda atau apa. Jadi ya masih takdir gue masih ke situ. Masih di situ. Kalau ke Baskara, Bas, ini adalah film horor keberapa lo nih untuk di sebelum Iblis menyebut ayat 2 ini nih? Pertama. Pertama. Kan? Pertama. Kedua kata lo kan? Pertama yang mau tayang kan? Bener dong. Iya di kalo, tahun ini. Kalau syutingnya kedua. Oke. Sudah mau tayang dan entah akan tayang apa enggak gitu. Bukan katanya kehidupan lo horor juga. itu ntar kita bahas. Tapi kalau tanya ini horor pertama lo, seorang Baskara Mahendra horor pertama. Dan langsung disutradarai oleh seorang Timo yang udah orang udah pasti ke bioskop atau otomatis ke bioskop gitu kalau pasti dong. Ini doang. 200 juta orang Indonesia. Nah, itu gimana? Seandainya gitu, mudah-mudahan nih. Gimana mas? Lo rasanya horor pertama dan langsung digarap dan disutradarai oleh seorang Timo? Gue awalnya gue pikir nggak ada gitu ya, benar-benar sutradara yang kayak horor banget gitu, tapi dia emang beneran geek di horor sih ini orang. Tiap hari kalau ketemu juga bajunya baju-baju yang temanya agak horor gitu. Dan kayaknya iya perhatian banget tuh bajunya. Observasi loh. Oh iya, iya. Terus karakter gue kayak Timo soalnya. Budi kayak Timo. Iya. Terus ya gitu, jadi kayak yang pasti jadinya beruntung banget lah ketemu orang yang beneran ngerti horor gitu, maksudnya beneran tahu bikin orang pada saat nonton tuh takut gitu. Bisa ngerasain yang pengen memang di apa ya, waktu kita syuting tuh kita mau tunjukin tuh beneran bisa dirasain sama penonton. Dan gue juga
nonton beberapa filmnya Mas Timo juga ya begitu gitu loh. So, ya. Dan lo di sebelumnya kayak ketiduran waktu nonton film gue. Nah, konfirmasi dong. Tiga kali tidur. Enggak lah. Masih belum empat. Dan berarti lo di sini di sebelum film Penjemput Ayat 2 berperan sebagai Budi. Budi ya. Berperan sebagai Budi karakternya. Dan sini pengalaman sedikit dong pada saat lagi proses syuting deh, apa hal menarik yang dikasih oleh Mas Timo sebagai lo sebagai pemainnya gitu, ujangan-ujangan apa tuh saat lagi ngedirect tuh? Dibikin drama mah capek. Malesnya gue lain kali lagi gitu. Itu gimana? Shooting horror tuh pusing. Maksudnya ini dia ada kita bercanda tapi juga gue ngerti sih waktu itu misalnya ya namanya juga industri kita juga masih terus growing up kan, jadi berkembang. Gue ngerti gitu karena kayak Baskara sangat berdekatan dengan jadwal dia promo waktu itu misalnya. Dan waktu itu ada beberapa hari yang jadwalnya tuh udah benar-benar mati-matian banget kayak ketabrak dan ketabrak. Padahal scene yang waktu itu dia harus perform scene berat banget gitu dan di outdoor pula, dingin pula di daerah puncak yang udah atas banget, yang udah malam-malam berkabut itu sampai jam berapa pagi pula gitu kan. Dan dia dari promo langsung di Jakarta langsung malam itu juga ya kalau enggak salah lo ya. Malam itu juga langsung berangkat ke lokasi dan habis itu pulang balik lagi kalau enggak salah balik kan? Lagi promo lagi. Balik lagi promo lagi ada gol. Iya, ini mah horor yang kita di screen sama horor yang kehidupan benerannya tuh balap-balapan banget karena gue juga antara gue kayak frustrasi karena iya kita harus selesaiin sini ini karena kita enggak dapat kesempatan lagi. Dan si Baskara juga udah berusaha sebaik dia untuk untuk semungkin dan begitu nyampe gue juga kayak antara rasa bersalah kayak gila nih scene udah berat dan dia harus kayak teriak-teriak, dia harus kayak di lantai untung enggak basah-basahan waktu itu ya. Ya tapi tetap lembab lah. Lembab-lembab ya, ya, gitu ya. Ya subuh-subuh gitu ya. Lembun lah itu semua. Bawah. Jadi dia dan Chelsea dan segala macamnya dan beberapa pemain gitu juga, dia juga kayak mereka semua kayak kedinginan dan enggak tahu ya, gua enggak bisa bilang karena gua enggak tahu experience lu dulu sebelum syuting kayak gimana, cuma gua ngerasa nih anak kayaknya udah mengalami sesuatu yang lumayan berat nih dalam karir dia yang cukup muda ini. Berarti gitu. Langsung gua konfirmasi gimana pada saat kejadian itu perasaan lo gimana sebagai seorang aktor? Ya, ya. Tapi di luar pada saat hari itu juga syuting horror tuh beneran capek. Yang karena lo kalau horror itu kan udah pasti intensitasnya nggak seperti manusia pada umumnya di kejadian di sehari-hari gitu kan. Ya. Dan apalagi horror tuh kayak misalkan ya kayak ngomongin si Mayat 2 gitu misalkan bisa 80% kejadiannya tuh intensitas tinggi gitu kan. Yes. Dan itu beneran capek, kepala tuh beneran yang lu teriak tuh sehari teriak mulu gitu. Terus kayak even lo gak teriak kan tetap intensitasnya tinggi kan. Momennya lagi seperti itu, gak mungkin lu kepala lu beneran pusing gitu, pulang tuh beneran gila syuting horror tuh pusing. Buat gue tuh kayak kepala high stress lah bisa dibilang. Dan gue aja kadang-kadang ngeliat kayak gue kan di director's monitor gue, gue ngeliat duh kayaknya kita harus kayak lagi nih, tapi gue ngeliat pas lagi udah cut si Baskara lagi menggigil gitu kayak tapi itu lo sebagai aktor pasti senang dong, lo udah punya experience yang kayak gitu bisa melebarkan apa ya, elastisitas keaktoran lo tuh jadi lebih luas lagi gitu kan. Jadi tahu penderitaan. Jadi tahu penderitaan. Mas, tadi gue pengen obrol juga sedikit tentang yang sekarang adalah Sim 2 sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Pengen tahu dari yang pertama dan yang ini, kalau yang ini tuh boleh ceritain sedikit ke screen players pendengar kita di podcast ini. Ini ceritanya lebih gimana nih Mas, kayak kedua ini Mas? Mungkin istilahnya kalau Sim 1 itu lagu klasik, ini lebih rock and roll kali ya. Jadi lebih banyak karakter juga dan lebih banyak bukan absurdity tapi kayak lebih kejadian luar biasa yang kita push sampai semaksimal kita gitu, bahwa bahwa kegilaan para karakter ini kalau lagi di dalam bahaya yang berbau dengan apa sih demonic, kayak apa sih kayak ya iblis itu artinya demonic power gitu segala macam tuh bisa sampai seabsurd dan segila apa sih gitu, itu yang kita coba push. Dan juga semoga karena karakter yang kita pedulikan, mungkin di sini kita mencoba membuat karakter-karakter yang dipedulikan gitu ya, maksudnya orang-orang care dengan karakter-karakter ini, tapi kita nggak menjamin keselamatan mereka. Jadi semoga dalam roller coaster ride ini emotional roller coasternya juga lebih tinggi karena misalnya sekarang misalnya lo ngebelain banget nih karakter Baskara, ya tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi ke karakter dia dan gue pengen penonton tuh kayak ya jangan mati dong dia, ada ngerasain gitu-gitunya. Nah kalau misalkan lo lagi ngebikin sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 nih Mas, treatmentnya tuh gimana sih Mas? Karena kan horor kan tadi yang dibilang ada kalau kita diganggu setan sebegitunya, diganggu iblis sebegitunya kan kita nggak tahu
kayak gimana? Nah, lo mendapatkan referensi horor-horor itu tuh dari mana? Baca kah, nonton film sebelum-sebelumnya yang pernah lo tonton? Enggak sih, maksudnya kalau gue sendiri, ya kalau personally gue sendiri tidak terlalu percaya dengan ke hal-hal supernatural kan sebenarnya kan. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu ada orang kesurupan, gue selalu bilang logikanya dia lagi masuk angin tuh, gitu. Gue orangnya lumayan skeptis lah dalam masalah kayak gituan gitu. Jadi untuk kayak konteks sebelum Iblis ini, gue selalu balik, apapun horor gitu ya, gue selalu balik lagi ke konteks bahwa sikap manusia itu lebih mengerikan daripada hal-hal supernatural gitu loh. Jadi basisnya adalah manusia berbuat begitu jahatnya dan berani melakukan sesuatu yang begitu di luar dugaan. Ya maksudnya iblis itu hanya sebuah kengerian, iblis itu hanya sebuah metafor oleh kejahatan manusia gitu aja sih. Nah, kalau Mas Gara sendiri, lu pada saat di sini nge-stretch untuk diri lo sendiri gitu ya, masuk ke horror nih kan, ini genre yang baru lo temuin, terus tadi juga cerita sedikit gimana susahnya horror in real life lebih horror daripada saat prosesnya itu gimana, Ben? Apakah lo emang kayak Mas Timun ternyata dia skeptis untuk hal-hal seperti ini juga. Nah, apakah lo juga sebelumnya ada pengalaman-pengalaman yang bisa lo bawa akhirnya ke scene horror lo ini gitu? Kalau pengalaman enggak sih ya. Lebih ke gimana ya, kalau menurut gue tuh horror itu kan gambaran pengerian yang di apa ya, yang ditulis sama saudaranya atau memang penulisnya gitu akan suatu kejadian gitu ya, dan dan menurut gue setiap sutradara, setiap penulis pasti punya gambarannya masing-masing gitu akan horror tuh seperti apa gitu. Itu yang itu menurut gue jadi menarik gitu pada saat gue nonton horror gitu. Kadang-kadang gue malah, oh menurut dia yang kayak gini tuh serem gitu. Kadang-kadang gue ngerasa kayak yang gue tonton tuh gak serem gitu. Kan ada juga kan kayak ada, gitu. Ada. Karena setiap orang pasti punya gambarannya juga yang buat dia itu serem tuh seperti apa sih gitu. Pasti kayak lo takut sama sesuatu, setiap orang beda-beda masing-masing gitu. Dan itu gak bisa disalahkan kalau misalkan ada horror yang gak serem gitu. Atau horror yang apa ya, kalau serem soal serem atau gak serem itu kan teknis juga jadinya. Seberapa bisa lo bikin hasilnya orang tuh bikin orang takut gitu, karena bisa jadi setannya nggak serem gitu, atau kalau ini nggak ada setan nanti lu pulang takut kan bisa juga. Nah, bisa benar itu gitu. Ya. Makanya kadang-kadang ya seperti balik lagi yang gue bilang bahwa justru kadang-kadang film horor yang terserem tuh nggak ada unsur supernaturalnya. Maksudnya emang kalau kita ngomongin penonton kita pada umumnya Indonesia, mereka itu lebih takut dengan hal-hal yang berbau supernatural. Betul. Sekali lagi balik ke sejarah negara kita kayak gimana juga, kepercayaan yang dianut. Cuman kalau gue personally malah lebih suka kalau emang antagonis atau kengeriannya berasal dari manusia sendiri sih gitu loh. Cuman ya makanya karena kadang-kadang kita juga harus adjust dengan apa yang ada di sini ya. Sekali lagi hal terbaik yang bisa gue lakukan adalah kejahatan supernatural itu menjadi metafor kejahatan manusia. Kejahatan manusia. Nah, kalau di sebelum Iblis menyebut ayat 2 ini, kalau yang pertama kan sempat gue nonton kayak kita tuh berpegang pada satu jagoan gitu mas ya. Bukan jagoan dalam istilah gue kayak, wah ini pasti dia yang bisa mengalahkan gitu kan. Adalah diperankan oleh Chelsea Islan. Dan di sini kan kalau gue lihat di sini lebih banyak pemain, lebih banyak. Ada Baskara, ada Lutesa juga gitu. Dan juga ada teman-teman pemain yang lain. Ini lo pengennya penonton lebih membagi rasa sayangnya kepada beberapa pemain, atau memang ini treatment seperti apa gitu mas di ayat 2 ini mas? Oke, kalau di film ini gue sekali lagi gue tuh mempunyai lumayan banyak karakter kan. Tapi challenge-nya adalah bagaimana dengan semua karakter ini mempunyai emotional scene dan scene highlight-nya mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi Lutesha, Baskara, atau si Danish gitu-gitu semua tuh ada part di mana mereka itu melakukan sesuatu mungkin akhirnya nggak baik atau mungkin akhirnya bahagia atau akhirnya mengenaskan gitu. Cuman dari pengalaman itu penonton tuh akan merasakan, oh ternyata di film ini walaupun kita bisa peduli dengan satu karakter atau dua karakter, nggak menjamin karakter ini akan tetap selamat gitu. Nah itu sekali lagi kayak kuncian gue untuk sebuah film horor sih gitu, bahwa it's like in real life gitu. Nggak selalu si orang baik itu menang kan, bahkan kebanyakan orang baik selalu biasanya dikubur gitu loh. Menggambaran kengerian di kehidupan sebenarnya lah gitu loh. Kalau Baskara lo sama pemain yang lain kayak sama Chelsea Islan udah pernah bekerja sama sebelumnya. Kalau sama Lutesha kan udah ketiga kalinya ya. Ketiga kali bekerja sama. Kalau sama pemain-pemain yang lain gimana? Karena tadi Mas Timo juga bilang emosi dari masing-masing pemain ini sangat perlu, apalagi kalau misalkan di luar udah pernah kenal dan pernah main sebelumnya gitu.
Paling sih setelah baca skripnya, gue menyadari kalau kita antar pemain ini karakternya memiliki kedekatan yang lumayan kental lah gitu. Kita harus beneran deket. Kita juga akhirnya pada saat reading, di luar reading gitu, kita berusaha mendekatkan diri supaya pada saat nanti dilihat di layar tuh kita nggak seperti orang baru kenal gitu. Apalagi banyak banget di sini yang kita range umurnya sebenarnya ada dekat-dekatan sih, jadi agak gampang gitu ya. Tapi kita banyak yang belum pernah kerja bareng gitu, jadi beneran kayak atau kayak sama Widika udah kenal-kenal aja gitu, kita udah pernah ketemu lah, ngobrol udah pernah gitu. Cuman sama Karina Salim belum pernah, sama Sharifah Danis belum pernah, sama Chelsea belum pernah gitu. Sementara di cerita namanya syuting kan nggak, kita nggak ngurut dari scene yang pertama sampai ke akhir gitu kan, terus jumping gitu. Dan ada di ibaratnya kayak hari pertama syuting bisa jadi yang emosinya udah harus sedekat itu atau udah seberantakan itu ceritanya gitu. Jadi kayak memang harus ya gimana pun dia harus dekat sama mereka gitu loh. Yes, jadi di dalam lokasi ataupun di luar jadi harus dekat, dan ya itulah yang lo lakukan pada saat proses syutingnya. Yang dengerin podcast kita pada nanya nih, kenapa kan biasanya kalau film itu ya dua aja tulis udah gitu kan, sebelum tulis disebut dua gitu, tapi kenapa ada ayat dua mas? Itu pada penasaran juga tuh, boleh dijelasin mungkin nih. Waktu itu ada kru film bilang, gimana kalau ayat 2 aja pak? Oke, siap. Oh udah, sesimpel itu. Ayat 2 karena, sekali lagi, karena ada hubungannya dengan konteks sebuah barang keramat di dalam film ini kali ya. Okay. Ada sebuah kitab yang nanti akan mengambil peranan besar di cerita film ini gitu. Dan, atau kayak sebagai bisa menyebut dua kayaknya sedikit males banget ya kayaknya. Oke, jadi cuma tambahin angka dua gitu. Angka dua doang gitu. Kreatif dikit lah sama judul gitu. Untuk yang nonton, apalagi yang kalau dengerin ini sudah nonton pasti udah tahu apa korelasinya dengan judul ayat, dengan ayat ini film. Gitu loh. Mas Dimo, tuh lo sutradara tipikal yang seperti apa sih? Seperti yang di film itu menjamblangkan konklusi biar orang tuh punya satu konklusi yang sama setelah menonton, atau memang melepaskan kepada penonton biar pada saat keluar A mikir ini, B mikir ini gitu. Lo tipikal yang mana tuh mas? Gue sih, walaupun gue jujur film gue akuin bukan sebuah film yang terlalu dalam sampai bisa banyak, maksudnya apa arti-artinya itu bisa di translate ke berapa itu ya. Cuman gue selalu suka kalau penonton mempunyai kesimpulannya mereka sendiri-sendiri daripada mereka dipaksakan lo harus ngertinya pengertian lo kayak gini ya gitu. Karena begitu penonton berani berdiskusi dan berdebat dan bahkan gak setuju dengan lo gitu, artinya mereka sendiri lumayan menjiwai film itu, gitu ya? Film itu tersebut gitu loh, walaupun mereka gak suka atau sukanya ya, cuman intinya mereka masih peduli dan tidak apatis. Gue cuma nonton ini cuma untuk lewatin masa gue lagi nungguin macet kok gitu. Maksudnya justru film itu harus, kadang-kadang kan film itu kan sebuah, biar gimana pun juga film itu sebuah karya seni kan, dan seperti lukisan pun kadang-kadang kita harus analyze lukisan itu untuk bisa punya pengertian yang macam-macam gitu. Gitu loh. Nah, kalau Baskara sendiri, lo udah nonton Sebelum Iblis Menjemput yang pertama? Dibaksa sama Timo. Dibaksa sama? Masa sih ya? Iya lah. Udah nonton kan? Sebelum lo nonton dan sesudah lo nonton, apa yang menjadi pengalaman lo? Kan tadi Mas Timo bilang pengennya sih setiap orang punya kesimpulan masing-masing. Kita tanya sama salah satu pemain dari Sim Ayat 2 nih mas. Setelah nonton Sim yang pertama, itu apa men yang menjadi yang lo simpulkan itu setelah menonton itu? Ya kalau film media sih selalu seru ya, selalu apa ya, lo pada saat nonton tuh gue tuh termasuk orang yang seneng dengan video-video yang gori gitu, gue tuh suka gitu-gitu. Soalnya gue suka sama hal yang gori gitu, gue suka. Makanya pada saat nonton yang pertama tuh gue seneng banget ngeliat kepalanya si Samo sebagai Ruben ditarik gitu-gitu. Yang gitu tuh gue seneng banget gitu. Jadi kalau orang mungkin ketakutan, gue malah makin melek gitu, makin kayak wah diapain nih orang gitu. Gue seneng banget yang gitu-gitu. Itu kesimpulan dari... Jadi gak ternyata gak dalam-dalam banget ya? Cuman estetikanya doang. Secara pas nonton tuh gue seneng banget gak kayak gitu. Karena gak banyak sutradara Indonesia atau penulis Indonesia yang bikin kayak gitu, gak berani kayaknya apa gimana ya? Gue gak ngerti sih. Nah, sebenernya kalau gue... Takut orang-orang berdekat tahu takut. Enggak sih, kalau gue rasa malahan justru menariknya dulu perfilman kita dipenuhi dengan filmmaker-filmmaker yang... pushing the limit banget gitu, Susana yang zaman dulu ataupun Leak gitu-gitu kan mereka kan semua lumayan gimana ya, berani untuk mengambil hal-hal yang kadang-kadang tidak nyaman dilihat di layar. Betul, gitu. Tapi gue gak ngerti kenapa malahan sekarang lebih ada malu-malunya, walaupun sekarang kita lihat film horor sekarang juga udah mulai berani push garis-garis
kekerasan itu sampai mana gitu ya. Dan gue nggak bilang bahwa oh untuk sebuah film horor bagus tuh harus violent atau apa gitu. Cuman violence itu kan sebuah konteks dari sebuah kejadian horor juga. Betul. Kan gitu. Mau violence itu kayak darah ataupun cuman segampang anak yang kekurung dalam ruangan terus gak bisa nafas terus gitu meninggal kan itu bukan sebuah kematian yang penuh kekerasan, cuman tetap ada unsur tidak nyaman dan traumatik gitu kan, dan itu yang gue rasa bisa digali dari konteks film horor gitu loh. Nah, ketidaknyamanan dan kengerian kita untuk melihat sesuatu yang kita takuti gitu. Itu dia yang dia suara. Kalau untuk di ayat 2 ini nih, sebelum Iblis menjemput, boleh kalau dipresentasiin gitu maksudnya, dikasih horornya berapa persen, terus ada visual efek yang banyak dimainin di situ ataupun ada yang tadi gori-gorinya atau jump scare-nya itu porsinya gimana sih Mas untuk di ayat 2 ini Mas? Gue susah ya karena gue udah kebanyakan nonton, jadi mungkin gue udah kayak gak bisa ngitung lagi, dan gue juga susah banget untuk menilai film gue sendiri ya, tapi yang gue bilang adalah kayak misalnya di sebelum Iblis Menjemput 1 kita berusaha untuk push dalam segi teknis kita tuh kayak gimana gitu, maksudnya gue selalu percaya bahwa seperti kayak kita nonton misalnya Final Destination lah ya, itu salah satu gue suka banget sama Final Destination karena fun dan lo menerka-nerka gimana cara mereka akan mati, dan secara teknis gimana, dan gue selalu ngerasa kalau lo film horror tuh harus bisa jalan dari dua sisi, penceritaan dan pengkarakteran yang bagus dan juga technical work yang inventif gitu loh. Gue selalu mengakui bahwa gue bukan the best writer gitu ya, gue suka bikin sesuatu yang penonton gak ada dikasih kesempatan untuk istirahat, gue suka gitu. Tapi gue juga pengen sebuah movie watching experience tuh seperti nonton sulap gitu loh. Kadang-kadang bikin orang penonton jadi kayak, nebak gimana tuh caranya gitu loh, kayak gitu. Itu yang gue kadang-kadang juga coba challenge diri gue gitu loh. Jadi semoga dalam sebelum Iblis Menjemput 2 ini kita memberikan suguhan-suguhan itu tapi dengan cara baru lah gitu. Dengan cara baru, tapi kalau ngomongin sebelum Iblis Menjemput ayat 2 Mas, ada satu yang menarik perhatian penonton juga dari gue juga adalah tentang mantra-mantra yang disebutkan di film itu Mas. Itu kalau boleh tuh bahasanya mana? Dari mana? Dapat referensinya? Apakah seperti film kayak Harry Potter misalkan? Itu kan dapat mantra-mantra sih penulisnya, penulis sendiri dengan imajinasinya dia. Nah, kalau lo sendiri di sim ayat 2 ini dengan mantra-mantra itu dapatnya gimana Mas? Jadi asumsinya bahwa kalau penonton menonton ini emang gue research beberapa kayak saklopedia demonologi lah gitu loh istilahnya ya gitu. Dan emang kan kayak walaupun di tanah Indonesia sendiri juga kaya dengan hal makhluk halus dan segala macem. Betul. Tapi namanya sosok iblis yang benar-benar jahat dan benar-benar berasal kayak dari kayak apa istilahnya tuh api neraka gitu kan jarang kan sebenarnya. Iya. Jadi untuk itu gue harus gali lebih dalam lagi, which is asal muasalnya kayak dari tempat-tempat yang udah sekarang bahkan udah nggak ada, kayak Mesopotamia, Babilonia gitu-gitu, dan itu akar yang sangat basicnya gue ambil dari situ dan gue coba gali sendiri dari situ gitu loh. Jadi risetnya berapa lama untuk mantranya doang deh? Mantranya sendiri sih kebanyakan fiksional sih, maksudnya kita cuma buat sesuatu yang karena gue juga nggak pengen nanti ternyata beneran plesetan dari budaya tertentu atau atau apa, jadi makanya gue selalu berusaha untuk nggak ini kita fiksiin aja, cuman konsep iblis kunonya itu apa sih namanya iblis yang udah lama sebelum peradaban modern tuh gue suka banget dengan konsep itu gitu loh, bahwa gue sendiri personally juga lebih familiar dengan tokoh-tokoh iblis yang bersikap lebih universal gitu loh. Jadi di film sebelum Iblis Menjemput 2 ini terutama gue mencoba eksplor itu. Mencoba eksplor itu ya. Kalau dari masing-masing nih kita ngomongin tentang film horor secara keseluruhan, lo ada film horor favorit gak sih? Baskara dulu ya, Baskara, lo ada film horor favorit gak? Waduh apa? Sim 1 ya? Langsung aduh saya. Favorit lo apa? Sim 1 Petualangan Sherina. Ah nggak apa-apa, yang jadi favorit tuh kayak lo nonton berulang-ulang, lo pasti masih ketakutan, lo masih kayak orang jadi nyata orang itu yang siapa tuh temannya si Sherina tuh yang kecil tuh Sadam ya, menyebalkan tuh anak. Ya inilah bedanya podcast ya, di streamers yang mendengarkan di podcast ini mendapatkan siapa yang main? Gue kenal temen gue, tapi gue Derby. Kalau nama laki-laki aja lupa melulu. Iya, kalau nama cewek tuh selalu inget ya. Ada nggak Mas? Siapa Mas? Horor, apa ya favorit gue? Susah sih, soalnya kalau horor tuh kan
gak kayak genre yang drama, kayak lu bisa kategoriin keluarga gitu. Iya. Atau kayak ya, drama percintaan gitu. Jadi, maksudnya setiap horor tuh pasti beda-beda gitu experience-nya. Iya. Jadi gue susah kalau jarang nonton film horor. Susah. Satu doang itu susah sih pasti. Oke. Okay. Lu pasti susah lu nyebut satu. Banyak kalau gue malah banyak kan yang mungkin. Coba ya, coba kita bikin gini, kita bikin 3 besar film horor favorit. Kalau gue yang pasti selalu dalam kepala gue tuh pasti Psycho. Oke. Okay. Terus begitu Evil Dead udah pasti salah satu favorit gue. Oke. Okay. Bahkan emang sebelum Iblis tuh inspirasinya dari situ, dari karena gue sendiri big fan Sam Raimi kan. Oke. Okay. Gitu. Banyak sih di kepala gue tuh udah terlalu banyak. Ya yes, sama seperti The Witch, malahan gue mungkin biasa aja kali. Cuman actingnya bagus banget. Cuman, yeah, gua, cuman kayak justru gue lebih ke yang dulu-dulu banget sih biasanya. Yang dulu-dulu. Betua maksudnya banget. Kalau kan daun muda. Alucarda. Nah itu keren tuh. Nah itu tuh bisa dicari ya, screen players ya. Film horor, gue sebenarnya gini, kalau gue sendiri bilang, orang banyak yang bilang, ah film horor jangan yang banyak seksi-seksinya. Tapi kalau personal opini gue adalah, ya, selama itu masuk dalam konteks film itu gitu, namanya juga cult film kan, ya, gitu. Mereka pengen push boundaries kan. Gue rasa it's fine gitu loh, gue gak pernah bilang. Gue gak suka kadang-kadang orang penyelesaian mereka sesimpel, film horor gini dong, jangan yang ada kasih lihat badan, anggota badan seksi gitu. Tapi banyak kok film horor yang kasih lihat kayak, ya di Indonesia mungkin nggak mungkin terjadi, cuma yeah, kayak nudity gitu-gitu dan tetap bagus filmnya gitu loh. Jadi ya gitulah. Nah film horor erotik kesukaan lo apa? Nah itu jadi ada spesifik lagi, ada horor erotik. Lo mengkategorikan mengkategorikan banyak lah kalau masalah film horor tuh ada bisa di sub genre-nya lagi banyak. Sub genre banyak, tapi kan bikin geek sama horor kayak gini. Soalnya gue waktu itu salah satu challenge gue waktu bikin Rumah Darah adalah menjelaskan penonton bahwa Rumah Darah pun juga horor gitu loh, tapi mereka selalu bilang, ah, ini bukan horor, ini thriller, ini slasher. Slasher itu adalah sebuah bagian dari horor juga, geng, gitu. Gua, jadi payungnya tuh horor, sorry. Iya, horor itu kan besar, maksudnya lu mau ngomongin film yang kadang-kadang orang nggak ngerti, itu sebenarnya kayak drama yang dark banget sampai menjurus ke sebuah kayak Hereditary misalnya, gitu. Okay, ya. Hereditary itu horor yang apa, yang upscale banget, yang punya layer yang banyak banget karena itu film kompleks dan menceritakan horor dalam disfungsi keluarga gitu kan. Tapi pada akhirnya tetap horor gitu, dan mungkin penonton Indonesia selalu berpikir bahwa horor itu otomatis supernatural gitu. Padahal bukan itu aja, horor tuh kaya banget gitu. Kayak gitu. Jadi kan nih main film horor Mas Kara pasti beberapa kali direct film horor, dan juga ada di, ya tadi kan kita lihat referensi horor banyak banget. Percaya setan enggak, Mas? Lu percaya setan enggak, Mas? Lu percaya enggak? Percaya? Oh, gua percaya setan itu adalah manusia. Setan itu adalah manusia. Lu percaya? Gua percaya enggak percaya sih. Soalnya gini, gua sebenarnya kadang enggak percaya, tapi kadang-kadang gua misalkan nih halusinasi gitu ya. Lu ngeliat sesuatu. Terus gua nanya sama orang rumah situ, kok gue ngeliat kayak gininya nih, gue halusinasi apa gimana gitu. Terus dia bilang, iya setan di sini kayak gini. Lah? Maksudnya lagi di lokasi syuting atau apa? Bukan, kayak gue seringnya di rumah teman apa di villa yang apa gitu. Lo berhalusinasi gitu, kayak ada? Gue ngeliat, jadi gue ngeliat nenek-nenek gitu di rumah temen gue gitu, malam-malam. Tapi gak ada nenek-nenek tinggal situ kan, gue tahu. Terus gue tanya, kata dia, temen gue nangis langsung. Lalu kenapa nangis? Dulu waktu kecil gue selalu kesurupan nenek-nenek. Nah, hah? Gue kayak, ini nenek-nenek ya, gue lihat apa gimana gitu. Karena gue jadi ngerasa ini halusinasi apa bener gitu, jadi percaya nggak percaya lah. Oh. Kalau dari mata suara, kalau mau dikonfirmasi kan bener gitu kan, gue juga jadi jadi ada nggak sih? Oke. Gimana? Kalau Mas Timo lihat kayak gitu tuh, berarti kan itu bisa real kejadian tuh, Mas? Ya, tapi kalau gue selalu, maksudnya mungkin ada, emang benar mungkin ada hal yang tidak bisa kita jelaskan secara scientific atau logical gitu. Cuman gue sendiri mungkin, kalau gue nanti ngeliat nenek-nenek ataupun apa, gue ngerasa kayak hal-hal seperti itu, arwah tidak tenang atau apa itu, marah bahayanya separah-parahnya bisa kayak gimana sih gitu. Maksudnya sedangkan kalau lo tinggal sama seorang yang bisa mengancam kehidupan lo, itu lebih jauh lebih menakutkan daripada lo cuman ngeliat malam-malam lagi ngambil susu malam-malam terus ngeliat nenek-nenek di dapur gitu, ya lo kaget dan lo bulu kuduk lo merinding gitu loh. Tapi tahu bahwa somewhere out there itu ada orang yang pengen nyakitin misalnya keluarga lu atau anak lu, pengen menculik anak lu atau apa gitulah, jangan sampai gitu. Cuman dunia ini kan penuh dengan orang-orang seperti itu juga kan, gitu. Dan itu yang menurut gue lebih kayak gila ya, ternyata manusia itu tuh begitu banyak sisinya gitu. Dan bahkan
kalau lu nyangka, oh manusia bisa sejahat itu, lu bilang, oh udah gak ada lagi yang ngagetin gue nih. Ternyata manusia bisa lebih jahat lagi dari yang lu udah itu. Jadi selalu ada yang bilang, setiap kali lu ngerasa bahwa kejahatan seseorang itu tidak bisa lebih rendah lagi, ternyata masih ada lagi yang bisa lebih dibawa lagi. Jadi itulah yang selalu gue lihat. Nah ini yang lebih mengerikan sebenarnya. Itu lebih mengerikan. Jadi trailer dari Sebelum Iblis Menjemput dua, ayat 2 sudah tayang. Dan ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Adalah tanggal, silahkan dipromosikan Baskara. Tanggal 27 Februari. 27 Februari 2020. Oh 2020, masih jauh. Mas Rahir, sebelum kita sudahi podcast hari ini di edisi Screenplay Podcast episode ketiga, lo pengen orang setelah nonton keluar dari bioskop abis nonton Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, pengennya orang ngerasain apa, Mas? Pengennya apa ya? Capek kalau nonton itu ya. Lo pengennya penonton ngerasain capek? Gue sih abis nonton scene yang pertama, ya. Kan gue tau lah ekspektasi gue pas baca skripnya, dia belum syuting ya, baru baca skripnya yang kedua. Ya. Baca aja udah capek, gimana nonton ya, kayaknya bakal ya nggak dikasih napas gitu. Semoga ya, gue selalu memberikan, kayak gue asal penonton tidak, pokoknya rule gue bilang bikin film cuma satu, penonton jangan sampai bosen, itu aja sih sebenarnya sih. Ya. Kalau dari penonton bisa terus nonton dan mereka merasa oke, gue pengen nonton terus nih walaupun gue nantinya mungkin suka apa enggak gitu, jago udah 50% udah gue laksanakan gitu loh. Ya yes, untung-untung mereka mau rewatch lagi, mungkin kali ini mereka pengen nonton sama teman-teman teriak-teriakan lebih seru nih gitu. Dan memang banyak orang yang bilang Sims 1 tuh, waktu dari Sims 1 sedikitnya pengalaman nonton Sims 1 akan lebih seru kalau mereka duduk bersamaan dengan teman-temannya mereka gitu. Okay. Karena kadang ada yang udah nonton sendiri terus mereka pengen ngagetin temennya karena udah tahu scene ini akan terjadi, dan mereka ngeliatin temennya gitu kayak reaksinya dia kayak gimana, kayak gitu loh. Ada kesenangan sendiri dan itu sekali lagi terjadi waktu gue juga lebih, waktu gue masih kayak umur 17-18an, enak gitu nonton tuh kayak masih ada joy-nya sendiri ngeliatin orang ketakutan dalam teror segala macem gitu-gitu loh. Dan gue rasa itu yang bikin community nonton film bareng tuh jadi seru. Jadi seru. Siap, jadi jangan lupa pokoknya nonton tanggal 27 Februari 2020. Thank you sekali lagi Baskara, thank you Mas Timo, thank you udah ngobrol-ngobrol di Screenplay Podcast hari ini. Jadi misalkan boleh juga nih kalau misalkan screenplayers yang pengen siapa gitu diundang ke sini, diundang ke podcast kita untuk menjadi bintang tamu, boleh komen di Twitter kita dan juga di sosmed kita di Screenplay Films. Pakai hashtagnya jangan lupa, Screenplay Podcast. Itu dia. Jadi, dia sekarang pamit dulu sampai ketemu minggu depan. Thank you sekali lagi Mas Timo, thank you. Thank you. Thank you Baskara, thank you. Sukses buat Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Asikkan videonya. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.